Oke, selesai pemasangan crossbar M15 di CB150X. Oke, untuk lampu udah ada dudukannya ya. Jadi nggak perlu beli lagi emblem M15 original. Sekarang helmet official store dari M15. Ini buat taro bag, crossbar bag. Ini lampu pakai Duramoto di sebelah kanan. Oke, buat yang mau masang crossbarnya bisa mampir aja ke Almer Helmet. Untuk Duramoto sebentar lagi masuk. Ini dua ya, di sasis atas. Ras, nggak goyang. Nggak ada getaran di crossbar. Presisi. Kalau nyuci bisa buka tanpa harus buka crossbarnya. Mantap. Nih, kalau buat nyuci jauh tangan bisa masuk ya. Mau buka tanpa tutup gear juga bisa buat bersihin. Di sebelah kanan. Jauh. Orang biasanya masuk dari belakang ya. Nah, ini bekasnya ini yang lama nggak pakai lagi. Cakep, lasannya oke banget, rapi. Baut-baut semua udah dapet, jadi nggak usah beli baut lagi. Oke, thank you, Bang Aldo. Mantap. Oke, pertama kita siapkan dulu crossbarnya original ya, M15 khusus buat CB150X. Kita siap-siap buat pasang di CB150X. Ini untuk engine crossbar, ini untuk body crossbar di sebelah kiri. Di sebelah kanan dengan logo M15. Rasanya wah, top chair ya. Beda kelas argon. Oke, untuk baut yang diganti ini di bagian belakang. Jadi untuk memudahkan kerja cover engine kita buka dulu. Dan satu lagi ini diganti dengan yang lebih panjang. Oke, gimana teknisnya? Yuk, nonton terus ya. Oke, Aldo. Sip. Lanjutkan. Jos gandos. Oke. Oke. Oke, setelah baut ini dibuka dari sebelahnya, lepas saja. Ya. Diganti. Ya. Oke. Langsung, bro. Nah, plug and play. Ini ada bushingnya. Lalu di pasang crossbarnya. Nah, nah seperti ini ya. Nah, nanti
Oke, lakukan hal yang sama di sebelah kanan. Baut-bautnya udah disediakan semua. Oke, sebelah bro. Oke. Deh, sebelah dulu. Jangan lupa nih, ada busing ya. Ada busing. Oke, crossbar engine ini juga belum dikencengin ya. Ini yang bawah, yang atas. Ini di dalamnya ada busingnya nih, busing. Ini enggak ada busing. Ini dibalikinnya ada busing. Sebelah kiri, kita lihat sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan sama ya. Cuman bautnya ini agak beda sama sebelah sana, sebelah kirinya. Jadi ini dulu di mantepin, baru nanti di sini ditahan, dikencenginnya sebelah kiri. Jadi crossbarnya ngelindungin engine. Kan begitu Dio? Iya. Malu-malu dia. Oke, ini dibantu sama Bang Aldo nih. Kalau mau masang di Kemang, nah Aldo and timnya nih sama Bang Dio nih, Bang Dio. Yang khusus dari M15 ini adalah alasannya ya. Alasannya itu bagus benar, rapi. Rapi benar alasannya. Kuat bahannya pun tebal, kekar. M15 ini biasa bikin crossbar untuk moge-moge. Tapi karena ada permintaan dari customer, dibuatkan untuk CB150X. Selain itu ada untuk yang kecil-kecil, ada buat CRF250, CB500X. Nanti kita lanjut di bagian crossbar engine. Oke, next di crossbar engine. Nah, dia ada di sini ya. Nanti ini menyatu dengan di sebelah kiri. Ingat pasangnya belum dikencengin ya. Ini baru sekedar terpasang aja, masuk aja. Ini di sebelah kanan pas. Oke, lanjut sebelah kiri. Hal yang sama, jangan salah ya. Ini. Sip. Terputar bang. Gini. Ini karena presisi banget, jadi ngepres ya, nggak boleh menceng-menceng pemasangannya. Nah, ini dia dua di sini ya. Berbeda dengan yang lainnya, masuknya di bawah sini. Oke, tinggal dikencengin aja. Nah, ini ori ya. Emboss, bukan stiker M15. Jadi kalau crossbar M15 ini selalu ngasih logo yang emboss. Alasannya luar biasa. Ini sudah ada dudukan lampu tembak, jadi nggak usah beli dudukannya lagi. Oke Dio, kencengin pelan-pelan, sedikit-sedikit. Bang Aldo, ini kayak motor apa ya crossbarnya ya? Tipenya apa ya? Afrika Twin atau BMW? BMW lah. Enggak, kayaknya Afrika Twin nih. Iya. BMW nih kayak ini yang lama. Iya, ini yang
Nanti ini kita bikin dua warna ya, satu yang silver, satu yang hitam. Cuman sementara ini baru yang datang hitam. Jadi yang mau pesan ini tersedia di Tokopedia ya, linknya ada di deskripsi. Kalau mau datang langsung, kita ada di seberang Lawless, Lawless Burger Kemang. Jadi yang mau pasang mampir aja ke sini, kita langsung pasangin. Nah, yang mau beli box juga ready nih dari SAT. Semua SAT aksesoris bracket. Oke, udah terpasang sempurna. Tinggal dikencengin aja bersamaan. Kelebihannya lagi untuk M15, kalau dicuci ini bisa dibuka ya, jadi nggak ganggu. Kalau yang lama itu masuknya lewat bawah spakbor, jadi kalau mau dibuka ini nggak bisa, crossbarnya harus dibuka dulu. Kalau M15 ini nggak perlu, jadi kalau mau bersih-bersihin enak, gampang, nggak perlu buka lagi crossbarnya, tinggal buka aja ini. Udah beres, bersih-bersihnya 100% bersih itu sampai engine. Ya, begitu ya Mang Aldo ya. Nih lagi pasangin nih lampunya nih langsung sekalian. Duramoto. Ini mau pasang Duramoto nanti nih di sini juga ready. Ya, special price deh pokoknya di sini. Kalau pasang crash bar tambah lampu, wah, harganya lebih diskon lagi. Tinggal diatur aja nih tingginya.